Wah, gila. Halo guys. Selamat datang. Oke, kita tiba di update food court. Let's go. Oh, ini dekat kali ya. Dan ini lapaknya luas banget. Kalau kalian mau ke parkir boleh. Ada banyak kayak food court-nya. Ah, that's cute. Ini ada aplikatornya. Ini isinya banyak sekali makanan-makanan yang kalian sukai. Makanan ini. Ada juga tempat anak-anaknya. Ini bagian udah tutup. Ini bagian. So, ya, ini lumayan banyak nih. Wah, ini banyak. Ini ada kelompok. Oh, enak nih. Makanannya. Ini banyak sekali opsionalnya. Bisa pilih. Kayaknya ada rasa kue nih, gak tahu itu kena copyright atau enggak. Jadi berikutnya ini short snack kan, ini ada PPK. Ya, sama short. Halo. Mana ya? Oke. Wah, ini dia. Ada es krim juga. Oh, suka es krim? Ini dia. Ada varian nih. Ada rasa-rasanya. Banyak. Kita ambil makanan. Not bad at all tempat ini. Not bad. Ada es seru-seru. Kok gak kelihatan? Iya, ke Iceland. Iceland. Tapi gue gak berani makan Iceland. Gue anak orang kemenin. Kita makan nasi dulu. Ayam empuk. Men, rokoknya mantap sih. Ini kayaknya mana? Mas kok? Apa? Kamu pesan apa deh? Oh, pesan apa deh? Nanti aja mesti antar bayar. Iya, pesan apa deh? Oh, kamu apa? Ada yang judes? Yang judes? Nasi goreng tek-tek. Nasi goreng tek-tek lah. Nasi goreng tek-tek tuh. Nasi goreng tek-tek lah. Ini ada sapi. Pecon kamu gak sapi pecon? Pedas. Ini liat gak pecon? Kalau meconnya apa liat lah meconnya? Kalau udah kan? Pedas, kalau pedasnya sedikit bisa direquest. Tapi mencon lah. Tapi mencon itu untuk rasa terlalu pedas. Not too hot. Oh, gue tambah lah, so why not? Gak tahan pedas dong. Ya tahan tapi gak terlalu tahan. Ya. Yang kita pilih ini, hah? Rasa kita. Ini aku makan ini pun aku. Ini. Dan harganya. Dari tempat ke sini. Lebih baik
kita pilih dua, kalau mau tempat di situ boleh atau bayar langsung ke counter rasa kita boleh. Jangan-jangan kita lihat apakah ada yang menarik di sini. Ini lumayan menarik. Oh, ada miso. Ini kayak recommended nih kalau kalian mau pilih-pilih jalan-jalan. Ini recommended. Oh, ini kita pilih tempat duduk. Ini actline-nya. Oh. Oke, okay. Sudah tahu. Oh, banyak. Oh, ini bakso. Kalau pilih ada bakso di sini. Ini ahau. Look. Habis-habis bakso. Ini harganya. Oke. Okay. Nah, kita lihat next-nya di apa. Bentar. Kak pesan air putih buat si adik. Bagaimana? Atau terus nggak show you harian. Makluar tuh apa? Makluar makaroni. Mau keju. Nah ini dia, ini favorit saya ini. Kejunya satu, balonnya satu. Wah, ini menunya Pak. Kalau kalian pilih sekarang sih, ini menunya. Keju. Jadi di sini lah kaya sekarang ya. Keju no. Ini menunya. Kita pilih menu di Pizza Master Crispy. Kita yang lain. Ini menu serta 5.000 nya sama 10.000. Makasih ya Pak. Banyak kali menu. Oke, kita tunggu makanannya. Tapi ini dari komentar. Tapi kita kecoba ya. Saya percaya makro rasa keju. Saya percaya makro rasa keju. Harus itu ya. Ya, harus itu kan ada juga. Jadi saya nanti. Thanks. Mudah-mudahan. Sekali banyak. Nice. Oh, ada pasang wifi nya oh, kalau minta wifi ada di sini. Passwordnya ini Sperado ya? Sperado 8.000 kan? Oh iya. Ini passwordnya ya, kan. Ini kita beli minuman, air minuman. Ini kalau mau roti nih. Iya, terus ada ayam, terus ada boba. Kita ambil yang menu lah. Nah ini buat kalian pecinta alkohol boleh, tapi saya tidak rekomendasi buat muslim. Aduh, apa ada catatan umur yang boleh konsum? Saya nggak usah, saya muslim, nggak boleh minum alkohol. Agama saya mengajarkan untuk tak boleh minum alkohol untuk memabukkan. Ini menu lain selain alkohol, ini tradisionalnya. Mantap. Kita dapat air putih, kita nunggu makanan. Habis maklor luar biasa, stoknya habis guys. Jadi mau kamu kita pesan lain. Ya itu segera cepat dapatnya. Yang ini nih makro habis. Entah kapan-kapan pun ada. Sama nama klub. Berbedanya pakai mangkuk.
usang, kalau kamu usang, pisang goreng nugget. Ini ada mie wafel, unik nih mie wafel. Aku belum pernah coba. But no. Kalau yang pesan boleh? Tadi kan udah pesan sama Bandi, maklornya 2, udah habis ternyata. Katanya. Mac and cheese ada 2 original. Dia juga. Ah, kalau pergi makan ini spesial sapi kan. Crispy. Crispy roll apa kalau? Crispy roll. Ah, ini ada crispy roll. Ada kentang goreng enggak? Kentangnya ada french fries. Oh. Ada pilihan juga. Boleh di ini aja. Original aku, yang keju, keju. Keju 2. Ini 16. Nah, balikan di sini atau di sana? Hah? Balikan ini langsung. Oke. Okay. Oh. Berarti kembali ke sini. Oke. Keju, keju. Keju 2. Thank you, Bang. Thank you. Ah, habis yang sesi makro ini, jadi mau ngomong kita pesan kentang goreng. Hey, at least I love French fries. Hey, Pete. Okay. Update food court. Okay, ini pesanan saya sepi mercon. Sama kentang goreng dan ini sotonya, ayamnya. Nah. Enak. Tempe. Cap. Angka sapi plus nasi plus sayur. Ada apa lah? Nasi tambah dengan sapi. Mulus. Good. Sweet. Enak banget. Ini salty banget. Enak banget. Tang goreng ya kita pesan. Ada kira recommended gila enak banget makanannya. Enak. Nah ini recommend banget snacknya, kentangnya terasa enak. Sweet and salty, I like it. Salah. Enak banget. Tadi ini habis kira-kira. Ya, kapan dah? Kapan sih sampai nih busnya? Enggak. Kamu pengen ini cuma kerosi itu? Enggak bisa. Tadi kamu seneng sini. Enggak. Iya, nah.
ban. Ini rekomend banget kunjungi Hotel Food Court. Tetap. Sudah nih, ratusan. Eh, dah lah jangan bising, tenda sayap. Tolong. Ini hotel ini recommended nih. Enak makanan, enak makanannya. Saya tak bisa nambah. Astaga, tutup. Mau beli itu sudah tutup. Apa? Ayo cari lagi. Habis. Habis. Banyak tak jual, lumayan dapat jual. Tutup. Eat and Toast-nya tutup. Agak belum kenyang. Masih nambah crispy roll sama telur burung yang total harganya 4.000 per pieces. Tadi kira biar 10.000 per pieces. Yang harganya 10.000 aja. Bu, udah pesan dah. Bu, udah pesan yang telur gulung sama egg crispy roll 10.000. Ya. 5.000. Satu porsi 5.000 sih 4. Itu 10. Oke, dan crispy roll. Crispy roll. Ya. I think saya pesan ini sedikit. Harga 10.000. Ini totalnya 20.000. Kan apa nih? Es buah enak nih. Es buah ke tuh? Oh, yang ada di Iceland. Tapi saya sekali saya alergi dingin. Sosat. Oh, makan manis. Tapi ada sih yang enggak manis. Enggak manis sama. Enak enggak, Pit? Enak enggak, Pit? Nah. Aku coba. Katanya enak sih. Enak, Mas. Nah. I'm full. I'm happy with that one. Thank you, Iceland. Ini recommend banget nih. Ya, ini dia ronde final. Ronde final tergulung 8 PC sama crispy roll. Isi bisa. Mau makan ya. Saya ini enak banget telurnya. Nah, ini telur gulung biasa. Nah, tetap enak kok. Walaupun ini telur gulung biasa. Tapi not so special. Ini crispy roll-nya. Ini gigitan sama bakarnya. Aku 5
Udah nanti kita pesan ya. Selesai makan, adik tuh luar biasa enaknya. Nah ini nih masa kita, wah mantap. Rumah makan masa kita. Ini untuk cocok untuk makan makanan yang sederhana tapi enak. Ini enak. Saya suka nih. Terus naik yang sekarang. Terus juga Iceland, ini enak juga. Esnya minum. Cumannya segar-segar. Kalian bisa kunjungi di sini. Ini pokoknya recommended banget. Kunjungi terus. Akhir, ini dia snack favorit saya. Snack yang isi. Yang saya sangat saya rekomendasikan. Dengan apa? Ini pisang rasa pasir, pisang pasir crispy. Eh, kasih ya bang. Kasih bang. Wah enak banget. Iya. Ini rekomend banget dipisahkan si crispy-nya. Khas khas nih dan taruh gulungnya. Mantap. Ini ada juga ada permainannya. Kalau kalian ingin tahu, bisa bawa budak-budak kecil sini. Ini bagus. Oke, overallnya itu luar biasa. Tempatnya cukup luas, saya suka. Terus ada musola toilet juga, ada, yes. Lihat di sini. Dan di sini tempat untuk bade juga ada, mantap. Tapi belum tahu kapan. Terus juga ada tang next floor. Jadi kalau mau ke lantai 2 boleh aja. Ini recommended banget buat kalian kunjungi, makanannya enak. Terus ada tempat pemainnya, terus ada grup band atau kelompok orang yang bisa kalian kunjungi. Oke, sekian video kami. Ini saatnya kita pulang. Nah, saya end ke sini aja dulu. Sekian video kami. Terima kasih banyak telah menonton channel saya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya. Like dan subscribe channel saya juga. Oke. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.